soalan yang pertama, saya masih kabur lagi, tak faham lagi definisi ataupun pengertian hati itu. Jadi maksud hati ini, dia sebenarnya hati ini kalau satu seginya, dia lah tempat letaknya iman dan tempat letaknya kufur. Dalam diri kita, dalam diri manusia ni, dia sebenarnya disebut oleh Nabi SAW, dalam hati manusia ni panggil ada inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa al qalbu. Mana dalam ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dalam jasad seseorang kamu ini ada segumpal darah, maksudnya jantung dia. Kemudian bila baik dia, maka baiklah seluruh jasad, dan bila rusak dia, maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, itulah dia katakan qalbu. Jadi sebenarnya dalam diri kita ni ada dipanggil hati, bila kita gelar hati, dan ada di istilah sebagai jantung. Mengikut istilah kedoktorannya, jantung. Di jantunglah pusat apa nak, yang menjadikan sebab kalau doktor nak cek orang pun cek jantunglah. Jalan darah jantung tu, kalau jantung baik, baiklah. Kalau jantung rusak, dia hari jadi dalam bahaya. Jadi itu jantung yang segi fizikalnya. Kemudian dalam jantung ini ada satu benda yang dipanggil qalb ruhani. Jadi istilah agamanya dia panggil qalb. Mana yang ada yang ruhaninya dalam jantung itu. Yang mana dalam diri manusia ada yang hati, yang digelarkan hati, dia lagi ruhaninya. Maka dia lah yang menentukan. Kalau iman seorang pun, iman di hatilah. Kalau kufur di hatilah. Hatilah yang kufur. Kalau akhlak baik pun, akhlak baik di hatilah. Semua segala-galanya lah. Sebab tu yang Nabi sabda, bila seorang melakukan satu amalan, amalan buruk, maka melekat satu titik hitam di hatinya. Dan bila dia bertobat, hilang titik hitam itu. Kalau dia banyak buat maksiat, maka hitamlah hatinya. Jadi mana hati, di mana tempatnya sebenarnya, kita tak boleh nak kesan dengan mikroskop, tak boleh nak kesan. Cuma ada dalam diri kita, dia katakan hati. Dan itulah tempat letak iman dan tempatnya kufur. Dan tempatnya letaknya sifat-sifat terpuji, dan tempat letaknya sifat-sifat